Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya tangan Tuhan tetap senantiasa melindungi, menyertai Bapak Ibu dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Mari kita satukan hati kita. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau datang kembali menghampiri tahta-Nya. Kita mau terima anugerah yang daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami boleh ada, kami boleh tetap memuji menyembah Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh terima kebenaran firman. Terlebih kami rindu kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di waktu-waktu yang ada ini Tuhan, kami mau terus menguatkan hati kami. Kami mau terus menguatkan kepercayaan kami. Kami mau terus berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Sebab hanya Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya, Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami. Semua umat Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan, Amin. Kaulah damai tenangku.
selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun bahkan di dalam
Dia mengampuni
kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu. Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berdoa. Kita memohon anugerah Tuhan turun atas kita, supaya kita mengerti apa menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Haleluya. Tuhan, kami berdoa hari ini, kami mohon di roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah hari terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan, yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami melihat perubahan besar terjadi, dan kami melihat hidup kami diubahkan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Hal yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Biarkan damai sejahtera Tuhan turun atas hidup Bapak Ibu. Saudara, kita akan belajar tentang satu tema, yaitu janji Tuhan. Saudara, janji Tuhan adalah sesuatu yang disampaikan Tuhan kepada umat-Nya. Dan saya percaya janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti terjadi buat kita. Nah, saudara, kita akan buka firman Tuhan di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, kita menangkap hal yang sederhana. Yang pertama dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Apa artinya murni? Murni tidak ada campuran, tidak ada kotoran yang lain. Berarti bicara apa? Waktu kita mempercayai janji Tuhan, janji itu akan nyata dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu campuran yang lain. Kalau Tuhan ingin memberkati, maka Tuhan pasti memberkati. Kalau Tuhan ingin menyatakan pemulihan, maka Tuhan akan menyatakan pemulihan. Dan tidak ada embel-embel yang lain, karena Tuhan memiliki janji yang murni. Apa yang dijanjikan Tuhan itu murni. Murninya digambarkan bagaikan perak yang teruji. Saudara, teruji apanya? 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Berarti apa? Perak itu dibakar dengan api pada satu titik didih tertentu, saudara. Sampai akhirnya kotoran-kotoran dari perak itu menyingkir, tinggal perak yang murni. Janji Tuhan murni dalam hidup kita. Saudara, percaya janji Tuhan, karena janji Tuhan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada campuran, tidak ada kotoran yang lain, tidak ada embel-embel yang lain. Janji Tuhan ya dan amin dalam hidup Bapak Ibu. Lalu dalam terjemah firman Allah yang hidup dari Mazmur 12 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Janji Tuhan pasti. Maksudnya apa, saudara? Janji Tuhan pasti digenapi. Kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti menggenapinya di dalam hidup kita. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9a dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kenapa, saudara? Karena janji Tuhan pasti. Pasti artinya apa? Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapkannya. Allah tidak berdusta. Tuhan tidak berbohong. Manusia sering berbohong, tapi Tuhan tidak berbohong. Tuhan ketika Dia menyatakan janjinya, pasti. Saudara, kalau saudara taruh hidup saudara kepada janji Tuhan, maka saudara, kepastian janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara tanya, Pak, mana janji Tuhan? Saudara, Alkitab kita disebut dengan yang namanya covenant. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Berarti ini bicara apa? Ada perjanjian yang Tuhan janjikan, dan ada ikat janji Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Berarti saudara, waktu saudara mempercayai janji Tuhan itu pasti dalam hidup saudara. Apa yang kau baca dari perenungan saudara lewat Alkitab saudara, saudara percayai, kalau itu janji Tuhan itu pasti dalam hidup Bapak Ibu saudara. Saudara, hari-hari ini di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ada banyak pertanyaan, kapan wabah corona selesai?
kapan keadaan seperti ini akan berhenti? Semuanya tidak pasti. Tapi hanya ada satu. Waktu saudara duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, engkau akan menjadikan Tuhan tempat perlindungan dan perteduhan saudara. Artinya apa? Waktu engkau menjadikan Tuhan satu-satunya, ya, janji itu pasti dalam hidup saudara. Katakan haleluya, katakan dengan saya, janji Tuhan pasti. Haleluya. Yang kedua saudara, tidak ada kata-katanya yang sia-sia. Maksudnya apa saudara? Setiap perkataan yang Tuhan sampaikan tidak akan pernah kembali ke mulut Allah dengan sia-sia. Setiap Tuhan berfirman, maka apa yang disampaikan pasti jadi. Makanya di dalam kitab Yesaya disampaikan firman Tuhan, apa yang difirmankannya, apa yang disuruhkannya, maka itu yang akan dikerjakannya oleh firman itu. Saudara, kita perlu percaya janji Tuhan. Tuhan tidak berdusta. Perkataannya benar. Perkataannya ya dan amin. Di Perjanjian Baru, Rasul Paulus menuliskan bahwa untuk setiap janji Tuhan, aku berkata ya dan amin. Tidak ada yang sia-sia. Setiap apa yang disampaikan, ya pasti jadi. Makanya saudara, kita perlu menaruh hidup kita di dalam sebuah kebenaran atas dasar firman-Nya. Waktu saudara merenungkan firman Tuhan, muncul rema percayai janji-Nya. Karena saya tahu orang benar hidup karena percayanya didasarkan atas firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, tidak ada katanya yang sia-sia. Kalau orang di dunia, saudara, mereka bisa berjanji, saudara perlu berpikir panjang, karena belum tentu perkataannya ya dan benar. Tetapi kalau Tuhan berjanji, pasti benar, tidak ada yang sia-sia. Makanya ada lagu berkata, kau yang berjanji, kau yang juga mengingkarinya. Saudara, kenapa banyak orang justru lebih percaya omongan orang dibanding perkataan Tuhan? Hari ini saya mau mengingatkan setiap kita semua, ayo percayai janji Tuhan lebih daripada yang lain. Karena perkataan Tuhan ya dan amin buat kita. Katakan haleluya, katakan dahsyat. Saudara, orang bisa berjanji untuk sesuatu, belum tentu itu akan digenapi. Tapi kalau Tuhan yang berjanji dalam hidup saudara lewat firman-Nya, ya dan amin, pasti terjadi. Katakan haleluya, haleluya. Saudara, kita perlu taruh hidup kita, pengharapan kita kepada janji Tuhan. Saudara, ada banyak orang di luar sana hari ini, mereka yang menjanjikan banyak hal, tetapi mereka gak bisa lakukan itu. Dan saudara kecewa. Lalu saudara datang ke gereja, saudara marah, saudara datang kepada Tuhan, kenapa saya gini? Saudara, makanya firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau saudara percaya janji manusia, justru seharusnya dengan janji Tuhan, engkau harus lebih percaya lagi dibanding janji manusia. Manusia bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Katakan amin. Yang ketiga saudara, semua yang diucapkannya adalah kebenaran yang mutlak. Saudara, seluruh yang ada di dunia ini ada dalam sebuah hukum. Salah satu hukum yang mengikat semuanya ada yang namanya hukum gravitasi. Ada gaya tarik bumi, saudara. Benda yang dilemparkan ke atas pasti akan ketarik ke pusat bumi, jatuh ke bawah. Ada yang namanya hukum gravitasi. Buah jatuh selalu ke bawah. Saudara, ini bicara apa? Ada hukum gravitasi. Itu hukum secara dunia. Tapi ada satu kebenaran yang mutlak, yaitu janji Tuhan. Semua yang diucapkan Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Maksudnya apa, saudara? Saudara, di atas semua premis-premis filsafat, di atas semua quote-quote para motivator, di atas semua perkataan-perkataan hamba Tuhan yang kelihatannya membangun, saudara, saya mau berkata, perkataan Tuhan kebenaran yang mutlak di atas semuanya itu. Maksudnya saya berkata apa? Saudara,
kebenaran yang mutlak adalah ini. Waktu saudara dengar firman dan saudara berkata amin, terjadi. Itu akan terjadi buat saudara. Itu akan terjadi buat hidup saudara. Itu akan terjadi buat pekerjaan saudara. Artinya apa? Kita hanya perlu menangkap kebenaran dengan sederhana. Saudara siapkan hati saudara. Waktu firman disampaikan, saudara berkata firman itu disampaikan, saudara tangkap, ya ini terjadi. Firman itu akan menjadi kebenaran yang mutlak yang akan mengubahkan hidup saudara. Katakan amin. Saudara, tidak mungkin kebenaran itu tidak memerdekakan. Kebenaran dari Yesus, kebenaran dari firman-Nya pasti memerdekakan hidup seseorang. Katakan haleluya. Jadi saudara, kita perlu pegang bahwa janji Tuhan yang diucapkan Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Bukan kira-kira, bukan semoga, bukan sekiranya, tapi itu akan berkata ya, kebenaran yang mutlak yang pasti terjadi dalam hidup kita. Katakan haleluya. Saudara, pertanyaannya buat kita, Pak, saya sudah percaya, saya tahu janji Tuhan, Pak, saya sudah ngerti apa yang disampaikan, tapi kapan janji itu digenapi? Banyak orang bertanya, apakah Tuhan pasti menggenapinya? Ada orang bertanya, kok Tuhan belum pulihkan saya? Kapan? Saudara perhatikan, bahwa janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, ada yang namanya waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu kairos yang terbaik untuk setiap orang yang mempercayainya. Kita hari ini ada dalam waktu kronos. Waktu yang berjalan hari demi hari, jam demi jam, bulan demi bulan, sudah minggu demi minggu, tahun demi tahun. Itulah waktu kronos yang berjalan terus ke depan. Tapi ada waktu yang namanya waktu kairos, the supreme time God. Saudara, itu waktu Tuhan seperti menginterupsi. Waktu saudara mempercayai Tuhan, saudara, waktu Tuhan inilah yang akan mendatangi saudara dalam penggenapan janjinya dalam hidup saudara. Jangan sampai ketika waktunya tiba, tidak lagi dijumpai iman yang saudara taruh kepada janjinya. Berapa banyak orang hari ini saudara melepaskan semua janji Tuhan dalam hidup mereka karena mereka mempertanyakan, ini bukan buat saya, mungkin buat orang lain. Lalu mereka tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Saya berdoa kepada Bapak Ibu, saya menghimbau Bapak Ibu, tetap percaya janji Tuhan. Janji Tuhan pasti, janji Tuhan perkataannya tidak sia-sia. Perkataan Tuhan kebenaran yang mutlak. Janji Tuhan itu murni, tidak ada campuran, pasti terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, makanya pemazmur berkata, ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Saudara bisa baca di Mazmur 25 ayat yang ketiga. Orang yang menantikan Tuhan, berarti hari-hari ini, apa yang perlu kita lakukan untuk janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Nantikan dia. Waktu saudara menantikan dia, fokus saudara adalah kepada pribadinya. Maka ketika saudara fokus kepada pribadinya, kepada firman-Nya, apa yang diperkatakan Tuhan dalam hidup saudara, engkau tidak akan mendapat malu, keluargamu tidak akan mendapat malu, pekerjaanmu tidak akan mendapat malu, hidup saudara tidak akan mendapat malu. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, ini bicara tentang apa? Bicara tentang orang yang menantikan dia. Hanya mau berkata, ya Tuhan aku percaya, sekalipun keadaan tidak menentu, sekalipun keadaannya berubah-ubah, tetapi janji Tuhan ya dan amin pasti dalam hidup kita. Kita perlu percaya dengan seutuhnya kepada dia. Saudara, hari-hari ini perlu orang yang mau menantikan Tuhan. Saudara, jangan bergerak kalau Tuhan gak bergerak. Saudara, tetap diam kalau memang tiang awannya hari ini hanya diam. Saudara, jangan bergerak, jangan melakukan sesuatu kalau Tuhan suruh Anda diam. Nantikan dia, bicara apa? Sepertinya hanya engkau berdoa, menantikan dalam hadirat-Nya, menyembah. Seperti engkau berkata, Tuhan, aku percaya, engkau mendeklarasikan janji-Nya. Dengarkan baik-baik, saudara. Sebenarnya engkau sedang mengharapkan itu terjadi. Dan orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu.
Saudara, kalau selama ini sepertinya ada sesuatu yang membuat engkau malu, ayo nantikan Tuhan. Biarkan Tuhan yang angkat hidupmu. Di tengah kondisi ini hanya Tuhan harapan kita, Bapak Ibu. Katakan amin. Maka nantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Dia akan mendapat kekuatan yang baru. Artinya apa, Saudara? Waktu yang lain lemah, waktu yang lain mulai meninggalkan, waktu yang lain tidak setia. Tapi buat Bapak Ibu yang tetap menanti-nantikan janji Tuhan, Saudara akan mengalami janji itu digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara butuh orang-orang yang hari mau taruh kakinya, taruh lututnya untuk tetap menantikan Tuhan, mempercayai Tuhan. Ada beberapa orang yang hari ini, Saudara, mereka bertanya kepada saya, Pak, kapan saya disembuhkan? Pak, kapan saya dipulihkan? Pak, bagaimana dengan ekonomi saya? Saya hanya berkata, nantikan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, tidak akan Tuhan mengingkarinya. Pasti Tuhan akan pulihkan hidup. Sebagian saudara yang percaya, hanya butuh orang untuk duduk dia, menantikan Dia. Saudara, kita ini gak betah dalam hadirat Tuhan. Banyak orang nyembah Tuhan tuh gak betah. Suruh nanti itu pekerjaan yang kadang sangat menjenuhkan, Saudara. Berapa banyak orang diajak nyembah di doa malam. Saudara, benar-benar, Saudara. Baru doa berapa menit, Saudara, sudah terdengar sebuah teriakan, bahkan suara yang berbeda. Engkok, engkok, engkok. Tidur, diajak doa pagi, orang angkat tangan, tiba-tiba tergeletak, Saudara, sudah bersujud dan sudah tertidur lelap. Saudara, banyak orang tidak bisa nantikan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, ayo nanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Sepertinya kelihatannya wasting time, tapi orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Ikut saya tidak akan mendapat malu. Saya tidak akan mendapat malu karena saya menantikan Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, kita ini perlu belajar dari orang-orang yang mereka mengalami janji Tuhan di dalam Alkitab. Di kitab Nabi Habakuk, Saudara, di Habakuk, Saudara, Saudara bisa baca di Habakuk 2 ayat yang ketiga, dikatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Kalau saya ganti kata penglihatan itu dengan vision, janji Tuhan juga, janji itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera, pasti bersegera menuju kesudahannya, menuju penggenapannya dengan tidak menipu. Artinya apa? Pasti terjadi. Perhatikan, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Maksudnya apa? Kalau kelihatannya waktunya kelihatannya kayak molor, kelihatannya kok ditunggu-tunggu, kok suwe mencek, kok suwe banget, kok gak dadi-dadi, kok gak digenap-genapi. Saudara, ayo nantikan itu, karena Dia akan sungguh-sungguh datang dan tidak akan bertangguh. Maksudnya apa? Yaitu akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Hanya butuh sikap hati menantikan Tuhan. Katakan amin. Lalu Saudara lihat Abraham. Di dalam Roma 4 ayat yang ke-20 dan 21, Saudara katakan, malah ia, Abraham, diperkuat dalam imannya. Dan Abraham memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Saudara, kalau saudara baca ayat ini harusnya memberi kekuatan buat saudara. Abraham sudah umur 100 tahun, Sarah umurnya 90 tahun, bahkan dikatakan sudah mati haid, sudah mati pucuk, Saudara. Ini apa, Saudara, mati haid ini, Saudara? Dia itu sudah gak mungkin lagi secara manusia untuk melakukan hubungan suami istri. Dan Sarah sudah mati haid, bicara apa? Sudah menopause, Saudara. Mungkin bahaya menopause, Saudara. Maksudnya apa? Sudah tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk punya anak. Kalau saudara jadi Abraham, mungkin saudara sudah akan meninggalkan Tuhan.
Tuhan berjanji kau akan jadi bapa banyak bangsa. Tapi satu anak belum muncul. Dan keadaan fisik mereka, situasi mereka tidak memungkinkan. Tapi dengar saudara, firman Tuhan berkata, Abraham malah diperkuat imannya. Dan ia tidak bersungut-sungut. Kalau saudara hari ini yang ngalami itu janjinya belum digenapi, seringkali mulut kita mulai cincong saudara. Mulut kita mulai ngomel, kita mulai menyumpahi, kita mulai Tuhan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi Abraham, dia diperkuat imannya, lalu ngapain? Memuliakan Tuhan. Kita perlu lakukan itu saudara. Menantikan Tuhan itu bicara memperkuat imannya, artinya tetap mendeklarasikan janji Tuhan dan memuliakan Dia, menyembah Dia. Apa yang dikatakan? Dengan penuh keyakinan, dengan iman Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Jadi saudara, Abraham percaya mau keadaannya tidak mungkin punya anak, kandungan Sarah sudah tertutup sekalipun, saudara perhatikan, dia tetap percaya Tuhan El Shaddai Almighty God yang sanggup membuka kandungan Sarah. Dan Tuhan nyatakan itu, Abraham punya anak, lahirlah Ishak bagi mereka. Saudara, Ishak disebut dengan anak perjanjian, anak yang lahir dari sebuah janji Tuhan dalam hidup mereka. Menantikan Tuhan diperkuat imannya. Bagaimana dengan saudara? Saudara tahu bagaimana saudara menantikan janji Tuhan. Saudara, Abraham tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Mereka sudah tua, Sarah sudah mati pucuk, tetapi berusaha untuk menyingkirkan segala kebimbangan yang ada dan menguatkan iman percayanya kepada Tuhan yang ia sembah. Tuhan itu hidup saudara, Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Sekalipun hari ini saudara, hari-hari ini saudara, wabah corona ini membuat banyak orang jadi ketakutan. Bahkan usaha-usaha orang mulai tutup saudara. Tapi saudara saya mau berkata, keadaan sepertinya menakutkan. Tapi saya mau mengajak saudara berpikir dan merenungkan. Kalau Tuhan yang masih pegang kendali buat semuanya, kenapa saudara harus takut? Mau tanda-tandanya buruk sekalipun, tidak mungkin sekalipun. Kalau Tuhan berjanji memulihkan, pasti Tuhan akan pulihkan hidup saudara. Saudara, suatu kali saya pernah berdoa untuk salah seorang jemaat Tuhan. Dia berdoa untuk ingin punya anak. Saudara, secara kondisi tidak memungkinkan karena sel telurnya itu kurang bagus saudara. Mereka mau berhubungan sperma ketemu sel telurnya itu kayak enggak baik, enggak matang lah selesai. Jadi tidak terjadi pembuahan. Tapi saya ingatkan kepada mereka tentang janji Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi engkau rahim, maka Tuhan juga yang akan memberi keturunan buat hidupmu. Mau tandanya gak mungkin, diagnosa dokter gak mungkin. Kalau engkau percaya, Dia Tuhan yang bisa membuka kandunganmu dan engkau melahirkan anak. Dan itu terjadi, anaknya lahir. Bukan hanya satu, dan brojol yang lain. Artinya saya berkata bahwa Tuhan sanggup karena memang Dia the Almighty God, Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dokter hanya berkata, Pak, tanda-tandanya dokter sudah angkat tangan, saya dokter sudah hands up, saya tinggal nunggu waktu. Saudara, selama engkau tetap percaya dan Tuhan tetap berkata, tetap hidup, saudara akan tetap hidup. Saudara mau pilih percaya yang mana? Percaya janji Tuhan dalam hidup saudara. Sekalipun keadaannya sepertinya susah dan tidak seperti yang kau harapkan, mau ada tanda dan tidak ada tanda, tetap percaya Tuhan. Saya kasih contoh lagi saudara. Suatu kali Yesus diminta oleh Yairus, kepala rumah ibadat, untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit keras.
Yesus menyetujuinya. Di tengah jalan, ketika Yesus hendak ke rumah Yairus ini, saudara, tiba-tiba orang membawa kabar kepada dia. Ngapain nyusahin guru? Anakmu sudah mati. Saudara perhatikan, Yesus mau datang, tiba-tiba ada orang membawa kabar, ngapain bawa Yesus ke rumah? Anaknya sudah mati. Artinya apa? Sudah selesai, tidak perlu didoakan lagi, sudah mati. Tapi Yesus hanya berkata kepada Yairus apa? Jangan takut, percaya saja. Tanda-tandanya nggak memungkinkan, saudara. Karena mereka melihat kalau yang mati ya udah selesai. Waktu Yesus datang ke rumah, orang berkerumun banyak, saudara, menangis, meratap. Tiba-tiba Yesus ngomong seperti ini, anak ini tidak mati tapi tidur. Yang terjadi orang mentertawakan apa yang Yesus lakukan. Tapi perhatikan, waktu Yairus dan keluarganya diajak untuk mempercayai Tuhan kepada perkataan Tuhan, perkataan Tuhan itu pasti, apa yang terjadi? Akhirnya Yesus berkata, Talita kum, hai anak, bangunlah. Anak ini bangun juga, saudara, bangkit juga dari kematiannya. Berarti, saudara, selama Tuhan masih berperkara, selama Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, Tuhan masih mengendalikan semuanya, dan Tuhan tetap masih turut bekerja di dalam segala sesuatu yang ada. Percaya janji Tuhan, jangan terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Seringkali situasi kondisi mempengaruhi sikap kita terhadap janji Tuhan. Seringkali juga kita itu dikalahkan oleh mata kita, saudara. Mata kita dan telinga kita. Mata kita itu pengennya lihat dulu, dan telinga kita pengen dengar dulu, baru kita percaya. Betul atau tidak? Tapi saudara, sekalipun matamu belum lihat, sekalipun telingamu belum lihat, saya berkata, kalau saudara percaya, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Jangan biarkan logika kita membatasi cara Tuhan bekerja, karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menyelami cara Tuhan bekerja. Jadi hari ini izinkan, taruh logika kepada Tuhan. Taruh hati saudara, percayakan kepada Tuhan. Dan kau akan lihat mujizatnya terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Banyak dari kita tidak lagi menyembah Dia, tidak lagi merenungkan firman Tuhan, dan kita meninggalkan waktu-waktu teduh kita dengan Tuhan, karena kita berpikir Tuhan lupa dan ingkar dengan apa yang Dia janjikan. Tapi saudara, saya mau berkata, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, dan yang tidak didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Orang-orang yang mau menaruh percayanya kepada Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Perhatikan, Dia terima yang namanya janji Tuhan itu seperti blessing undisguised. Artinya berkat yang tidak terduga digenapi dalam hidup mereka. Saudara, mari taruh hidup kita percaya janji Tuhan. Berapa banyak orang mulai kecewa, lalu mereka meninggalkan Tuhan. Hari ini saya berkata, jangan buang janji Tuhan dalam hidupmu. Ayo kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan siaran live streaming ini, kalau ada di antara kau yang sakit bertahun-tahun dan dokter sudah handsome, ayo percaya janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya jadilah sembuh. Saudara, terima dengan iman, oleh bilurnya saya sudah sembuh. Kalau ada di antara saudara yang mengalami kebangkrutan, kau frustrasi, kau stres dengan depresi, dengan keadaan, hari ini Tuhan berkata, Tuhan mengasihi hidupmu, Tuhan ingin kau dipulihkan. Ayo terima janjinya, kebenarannya dalam hidupmu, bahwa Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, janji Tuhan ini yang akan membuat hati kita untuk tetap bisa berjalan untuk mengiring Dia. Di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7, tadi kita diingatkan janji Tuhan itu murni. Benar-benar murni, saudara.
apapun yang Tuhan mau katakan buat kita, ya seperti itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup, saya buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Simpan janji Tuhan itu jangan di pikiran, karena di pikiran akan ditimbang-timbang. Ketika engkau baik, engkau akan mikir baik. Tetapi ketika enggak, engkau enggak percaya. Tapi simpan janji Tuhan itu di dalam hatimu, di dalam rohmu, di mana semua ditimbang di dalam rohmu, dan kau tetap bisa mempercayai Dia. Lalu ayat 162-nya di Mazmur yang sama 119 dikatakan, aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Maksudnya apa, saudara? Digambarkan hidup kita waktu kita menantikan Tuhan, janji Tuhan dengan setia, janji itu digenapi, saudara akan menjadi orang yang gembira ria. Bahkan digambarkan engkau akan seperti kuda yang melepas kandang, maksudnya apa? Bersuka cita. Kenapa? Engkau terima janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Lalu apa yang dikatakan? Seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Orang perang menang lalu dapat banyak jarahan, engkau terima reward yang banyak. Seperti itulah orang yang mendapatkan janji Tuhan dalam hidupnya. Hari ini Bapak Ibu, di tengah semua kondisi yang tidak menentu, tetap ada satu kepastian. Janji Tuhan pasti dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari percayai Tuhan dan semakin berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Engkau menjadi orang-orang yang berbeda. Engkau menjadi orang-orang yang mengalami setiap janji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa Bapak buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu. Saudara, kalau engkau sakit, taruh satu tanganmu di bagian yang sakit. Hamba berdoa, Tuhan yang sakit apapun, sakit jantungkah, ginjalkah, sakit di paru-parukah, sakit di pencernaankah, sakit kanker apapun, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kau yang memulihkan. Janji Tuhan adalah kesembuhan buat hidupmu. Terima kesembuhan ilahi turun dalam hidupmu. Kalau hari ini mengalami banyak sakit di dalam masalah ekonomimu, di masalah-masalah pekerjaanmu hari ini, di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kekreatifan turun atas hidupmu. Tuhan memulihkan usahamu. Tuhan yang memberkati engkau, tetap mempercayai bahwa destiny Tuhan dalam hidupmu adalah mengangkat engkau lebih tinggi di atas segala mungkin. Dan hamba berdoa hari ini Tuhan, buat setiap semua yang menyaksikan siaran streaming ini, dimanapun mereka berada, turun pengurapan Tuhan. Tidak ada yang kecewa, tidak ada yang bersungut-sungut, tetapi yang ada adalah orang-orang yang memperkuat percaya mereka kepada Tuhan sampai janji itu digenapi dalam kairos Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, biarkan blessing Tuhan turun atas hidup mereka tanpa terkecuali. Keluar masuknya mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka diberkati, orang tua mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biarkan berkat-Mu yang melimpah turun atas kami. Pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Itu yang terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.